Nah, di situ Bang Azung mengatakan bahwasannya perempuan yang saat ini bersama yang dipilih adalah memang yang terbaik untuk dirinya sendiri. So, sudah pasti bahwasannya si cantik Keiko van der Valken memang yang terbaik ya Bang untuk Abang Azob. Ya enggak nih guys? Siapa nih yang setuju? Hehe. Nah, dari situ nih memang Keiko van der Valken dan Rangga Azov tipe-tipe pasangan yang sangat ideal, satu ganteng, satu cakep, sama-sama pekerja keras, satu ceria, satu pendiam. So, jadi bisa saling melengkapi satu sama lain. Semoga mereka berdua ini memang ditakdirkan dan berjodoh sampai ke pelaminan ya guys. Seperti apa yang dikatakan oleh Bang Azov tadi, bahwasanya memang perempuan yang terbaik untuk dia dirinya. So, kita dukung saja dan support terus Keiko van der Valken dan Rangga Azov untuk berita-berita yang beredar di luar sana, berita buruk, berita apapun itu tidak usah didengarkan ya guys, karena ya namanya juga ada manusia yang enggak suka ataupun yang lain. So, pasti ia ingin selalu menjatuhkan satu yang lain yang gak disukai itu. Jadi ya kita gak perlu ambil pusing sama omongan-omongan dia. Yang penting kita harus selalu fokus kepada Keiko dan Rangga Azov. Semoga mereka walaupun gak sepaket lagi akan tetapi hubungannya selalu langgeng dan juga hingga menuju ke pelaminan. Amin amin ya robbal alamin. So, kita hanya bisa berdoa semoga mereka bisa satu paket lagi dalam sinetron. Jadi kita nggak usah ribet-ribet cari cidukan sana sini. Mereka kalau di sinetron ataupun dalam project atau dalam pekerjaan nggak akan tuh yang namanya sembunyi-sembunyi ya nggak guys. Jadi kita doakan yang terbaik deh untuk mereka, semoga dapat satu project lagi sepaket. Amin ya Allah. Nah, sepertinya kita hanya perlu mendoakan Keiko dan Rangga Azov karena kita juga nggak tahu mau seperti apa. Yang penting kita harus selalu dukung dan support mereka, jangan membenci, jangan kemakan sama omongan orang lain. Untuk itu cukup sekian dulu dari Mimin, apabila ada kesalahan Mimin mohon maaf. Dan jangan lupa untuk selalu dukung Mimin dengan cara like, comment, share video Mimin. Terima kasih untuk waktu kalian semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.